mengenal piramida Agung Giza, bangunan khusus untuk makam Raja Fir'aun. Piramida Agung Giza adalah monumen yang masuk dalam keajaiban dunia kuno dan menjadi tujuan wisata yang populer. Piramida ini merupakan makam yang dibangun untuk Raja Fir'aun Mesir, yang dipercaya akan melanjutkan kehidupan sebagai dewa setelah meninggal. Pembangunan piramida dimulai sekitar 2550 sebelum Masehi dengan piramida Khufu, diikuti oleh piramida Hafre dan piramida Mount Kaur. Para sejarawan dan ilmuwan masih mempelajari teknik pembangunan piramida yang rumit, tetapi diperkirakan melibatkan ribuan pekerja selama puluhan tahun. Piramida Giza memiliki penjajaran yang hampir sempurna sepanjang titik mata angin, meskipun belum ada penjelasan yang konklusif tentang bagaimana hal ini dicapai. Piramida Giza dulunya ditutupi dengan selubung batu kapur halus yang sebagian besar telah diambil untuk digunakan di bangunan lain di Mesir. Selain tiga piramida utama, terdapat juga piramida kecil dan makam lainnya di kompleks Giza. Saat mengunjungi kompleks piramida, pengunjung perlu membayar biaya tambahan dan disarankan untuk mengenakan pakaian yang tertutup. Waktu terbaik untuk mengunjungi piramida Giza adalah dari Desember hingga Februari, saat cuaca lebih sejuk. Lokasi penginapan yang berdekatan dengan kompleks piramida dapat mempermudah akses dan memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan matahari terbit di atas piramida.